Halo, saya Pandu Hidayat dari Kopi Ganesh. Kali ini saya akan membuat kopi Nusantara Arabica dari Sulawesi, yaitu Bone Bone, dengan metode Chemex, yang di-roasting oleh Mokabika dan di-roasting tanggal 8 Januari. Alat yang dibutuhkan untuk Chemex yaitu kettle, termo, Chemex, timbangan, timer. Kita memakai grinder manual yaitu Ario Slim, dan biji kopi. Pertama yang harus dilakukan yaitu adalah melipat paper filter seperti ini. Kita bagi menjadi dua bagian. Kita ambil sudut paling pojok dan yang tebal kita taruh di funnel Chemex. Seperti ini. Yang kedua yaitu adalah membasahi paper filter. Paper filter Chemex sangatlah tebal, jadi untuk menyiramnya membutuhkan air yang banyak agar menghilangkan aroma paper filter. Setelah dirasa cukup, kita tunggu airnya turun semua ke bawah, lalu kita cium apakah masih ada aroma pepper. Kita buang. Setelah membasahi paper filter, hal yang harus dilakukan adalah menggrinder, tapi untuk menghemat waktu, ini sudah saya grinder dengan ukuran grinder medium seperti ini ya, sekitar seperti gula pasir. Lalu dimasukkan, kita ratakan. Lalu yang kedua adalah kita mengecek suhunya, suhu air. Kita memakai suhu 85. Ya, sudah. Lalu kita puring. Blend infusion selama 15 detik untuk memberi kesempatan kepada kopi untuk mengeluarkan karbon dioksidanya. Dan menghasilkan 30 ml air. Tunggu proses blooming. Pluk, udah. Kita puring lagi sampai 120 mili. Antara 120 sampai 130 mili. Kita tunggu sampai 1 menit. Oke, kita lanjutkan lagi. Aromanya keluarnya coklat sih. Sampai 240 ml.
Kita tunggu. Hingga 20 detik lagi kita cut. Oke. Demikian pembuatan kopi dengan metode Chemex dengan biji kopi dari Sulawesi, yaitu Bone Bone Roastingan Mocha Bica.